Mayat perempuan yang diduga kuat adalah Aci, warga Dusun Ciwangsa Desa Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang ditemukan di atas tebing. Aci ditemukan warga pada Jumat, 2 Juni 2023. Laporan penemuannya disampaikan kepada Kadus 2 Cijambu, Ia Junaidi pada pukul 7.30. Aci ditemukan di Blok Ciangkap, Hutan Cijambu yang jauhnya 5 km dan dapat ditempuh lebih dari setengah jam dengan berjalan kaki. Pantauan Tribun Jabar, area tebing telah digaris polisi. Di atas, tim Inavis Polres Sumedang sedang melakukan olah TKP. Di bawah, di luar garis polisi, warga berkumpul. Mereka telah siap dengan sebuah keranda mayat kosong. Menurut informasi yang dihimpun, mayat Aci ditemukan di atas tebing dekat pada sebuah pohon besar. Di sekitar lokasi penemuannya, sudah tercium bau busuk. Aci dinyatakan menghilang dari rumahnya 10 hari lalu. Hari ini, Aci ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Baik, saya benar, saya dapat kami sampaikan kembali Aci yang diketahui warga Dusun Ciwangsa, Desa Cijambu ini. Sebelumnya, dilaporkan hilang sekitar 10 hari yang lalu. Di lokasi penemuan jasad Aci tampak sudah tercium bau busuk, Tribuners. Lokasi jenazah Aci tepat berada di samping pohon besar yang berada di atas tebing. Baik, Tribuners, hingga saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi lengkap dari aparat kepolisian terkait penyebab kematian perempuan asal Dusun Ciwangsa, Desa Cijambu ini. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kiki Andriana melaporkan dari Kabupaten Sumedang.